Eh, besok jadi nggak? Katanya besok mau jalan-jalan. Jadi dong, mau berangkat jam berapa nih? Gimana kalau jam 9 aja? Maksudnya bolos gitu, kita kan harus sekolah. Aku nggak ikut-ikutan. Ayolah. Ayolah, nggak akan ketahuan kok. Tenang aja, berangkat semuanya sama aku. Aku kan ahlinya. Maaf, aku nggak ikutan. Ya udah, kita bertiga aja. Ingat ya semuanya, besok kita kumpul di tempat biasa jam 8. Biarin si Pandu enggak ikutan. Kamu kok sendirian, Du? Teman-temanmu kemana? Gak tahu. Kamu sebagai teman dekatnya, masa gak tahu kenapa mereka gak masuk ke sekolah sih? Tolong jawab aja, Pandu. Jika kamu bicara jujur, kami pihak IPM akan berterima kasih. Namun, apabila berkata bohong, bisa-bisa kamu juga tersalahkan. Maaf, sebenarnya mereka jalan-jalan ke Watu Gendong. Kamu harus jadi saksi nanti di hadapan guru BK. Apa? Aku gak bisa. Kenapa gak bisa? Pokoknya harus bisa. Ya, kami minta kamu harus bilang yang sejujur-jujurnya, karena ini demi kebaikan bersama. Ya udah, sekarang ikut kami ke ruang BK. Ada apa kalian kesini? Tadi Angga, Denny, Dito bolos, Pak. Apa yang pengurus IPM itu katakan benar, Pandu? Benar, Pak. Baik, pengurus IPM, tolong cari mereka. Jika sudah ketemu, tolong panggil ke ruangan saya. Baik, Pak. Silakan duduk, Bu. Siapa? Siapa? Angga, Mama kecewa sama kamu. Mama udah capek-capek cari uang buat biaya kamu sekolah. Kamu malah seenaknya sendiri. Maafkan Angga, Ma. Angga janji, Angga gak akan bikin Mama kecewa lagi. Dan Angga janji, tidak akan bolos lagi. Bapak harap kalian jera dan kalian benar-benar bertobat. Namun, tak semudah itu, kalian akan terbebas dari hukuman. Kalian akan Bapak skor selama 6 hari. Baik, Pak.